Mau yang itu, mau yang kecil, kayak ini maksudnya. Mau ambil ada wearing tapi. Halo. 1, 3. Alhamdulillah ya, kita dapat bahan gamis di bawah harga Rp150.000, tepatnya di range 65 sampai 135 ya, which is yang 65. Halo, selamat datang kembali di channel Panci Papa Enciko. Oke, pagi ini kita ke Pasar Tasik ya. Jadi seminggu yang lalu kita ke sana rencananya berburu gamis di bawah Rp150.000, tapi dengan kualitas yang bagus, bahan yang bagus, model yang bagus ya. Gak dapat karena kesiangan. Nah, kali ini kita berangkat pagi-pagi sekali, kita keluar dari rumah jam 2:30 ya. Jadi harapannya di sana juga gak kesulitan parkir, sehingga kita masih bisa keliling, mempunyai waktu keliling lebih banyak ya. Oke, stay tune di Panci Channel dan selamat menikmati journey kita pagi ini ya, mulai dari datang sampai nanti akhir mau pulang. Masih pagi ya, ini masih jam berapa? Jam 3:30 lah ya ini ya. Ini untuk anak ya. Oh,
Mau yang itu, mau yang kancing, kayak ini motifnya kancing. Ini tempatnya kan. Ada berapa kodi? Ayo,
Lucu aja sih. Kena berapa ini? Itu kena 65. 65 ya. Ada banyak serian warna tuh. Aku mau tidur dulu kak. Kuba. Ada yang impor, ada yang enggak impor. Yang ini yang impor ya. Tadi yang di situ harga 80 jumbo lu, 80. Enggak. Itu lokal. Hati-hati. Nah, 15 kodenya 3 juta ya. Todo el crimen, todo lo para la soya. El mío, el ape con violencia. ¿Hay cómo está el paico? Todo por todo el crimen, el paico. ¿Tangañas de apa? ¿Cómo está? ¿Vení vos, serio? Mau lagi.
ajak bu, ajak bu. Jumbonya berapa? Oh, 100. Ke olive itu RP dulu. Juta per kodi ini. Kalau yang ini? Iya. Berapa? Wearing. Mau ambil ada wearing, wearing tetap. Halo. 1, 3. Ini juga tinggal satu ini juga. Oh, ini ada. Belanja. Ini tolak, Pak. Kurang seperempat kita baru pulang. Yang kita dapatin ya begini nih, jalannya macet. Jalan banget. Ya nanti tunggu konten kami berikutnya mengenai tips berbelanja di pasar Tasik di pagi ya. Halo,
Ini tadi kita udah selesai belanja, kita sekarang perjalanan pulang ya. Jadi alhamdulillah ya, kita dapat bahan gamis di bawah harga 150.000. Tepatnya di range 65 sampai 135 ya. Which is yang 65, 75, 85 ya, sampai harga 125 itu bahannya adalah mayoritas rayon ya. Rayon impor. Jadi rayon itu ada impor, ada lokal. Lebih tebel. Berhati-hatilah. Lebih tebel. Iya, rayon impor itu lebih tebel daripada rayon lokal. Jadi berhati-hatilah ketika berbelanja ya. Jadi kalau range-nya gamis di bawah 150.000 itu antara lain ceruti juga ada ya, cuman ceruti bahannya enggak terlalu bagus lah ya. Cuman kalau cari yang harga di bawah itu yang bagus tuh rayon impor Max Mara Luxury. Jadi kita ada juga tadi ketemu Dior Silk yang bagus, mirip-mirip ya, berseri dengan produknya Wiring. Iya. Jadi itulah, tapi dari pelajaran ini kita nanti akan bikin konten mengenai tips-tips berbelanja di Pasar Tasik. Jadi nantikan konten kami berikutnya, setelah konten yang ini nanti kita akan bikin tips-tips berbelanja di Pasar Tasik supaya dapat barang dengan kualitas yang bagus, model yang bagus ya, dengan harga yang murah ya. Nanti kita akan berikan tips-tipsnya ya, semoga bermanfaat bagi rekan semua yang ingin berbisnis baju gamis. Stay tune di Panci Channel.